Ribu di mana sih? Nggak jadi, dah gini aja. Udah dititik belum? Saya belum. Lari saja, Pak. Saya nyusul. Iya. Gebuk. Kita titik ke telur, rausah deh. Rausah, tolong ewu 600. Tapi malah kayak pintu tol ya, rausah. Sedikit pintu tol itu walaupun jauh, tapi kita bisa cepat. Ini salah. Ini titik itu salah. Pas ngerembek sih. Mas aku salah, tadi harusnya travelnya ke garasi. Harusnya kan udah ku travel, Pak. Iya salah, travelnya ke garasi dulu, harusnya lebih dekat. Oh yang dekatnya Widi itu ya? Oh oh. Perusahaan itu ya, encer. Wah bisa putar lewat Milan nih Mas. 4.000 jadinya. Lah iya, saya tadi ya. Ya tadi malah pinginnya di atasnya Burgess itu, Small Road. Wah, ya 3.800, gak usah lah di sini ya. Gak apa-apa sebetulnya aku sih. Bebas, besok libur. Aco lah. Gak rame kita, cuma berlima. Rame, nanti pasti ada yang gabung kok. Ini malam Sabtu soalnya. Gila, ada kereta sih. Oh, langsung ke ini aja, Mas Wid. Ke Cafe Monde, dari Cafe Monde aja kita titiknya. Titik pertama nggak usah berarti? Iya, nggak usah. Nanti yang di Eropa ini aja. Yang mulai boleh? Monde ke bawah aja kita titik. Oke, saya tak abusnya lagi gitu. Oh ini duit tapi Mas Temok jadi. Utar ke Torino jadi 3.800. Bentar. Di bawah kan. Saya tadi niatnya sini nih loh. Ini cuma satu titik doang ini sebenarnya. Kanannya Limoges itu loh. Kanannya Limoges. Yang biasa ada rumah jepitan itu. Sampai ya ini guys. Sini aja lah Mas Mok. Itu rig di situ Pak, bannya nggak nyala-nyala Pak. Siapa? Itu yang nama Rif. Oh iya Rif. Diubah titik kejauhan. Ini sama nyebrangnya ini 3.300 juga nih. Ya kalau sama nyebrangnya 3.300 ya berarti cuma 3.000.
kita narik. Enggak, ya. Ini sama-sama nyebrangnya 3.700. Jadi jalannya kita sekitar 3.300. Oke. Satu titik aja. Dua, ini. Oscar. Lengkap ini. Kita ke pom dulu ya. Pom bandrek nggak nyala-nyala bannya. Eh, kalau bannya nyala-nyala, kita nyalain juga aja nanti, limo guys. What? Nah, tunggu pom, teman. Daripada raum. Rp3.686. Oke. Okay. Ya. Limo gesek kanan nih ya pokoknya. Iya, yang jalur ruwet itu kan. Enggak mungkin jalur tol di titik. Kan kita kan betul. Kalau ada yang susah kenapa pakai yang gampang? Yoi, kayak prinsipnya wanita. Kalau ada yang rumit kenapa mesti yang gampang? Yoi. Rp3.600. Rp10.000. Oke. Wah, ini enak nih lari mobilnya nih, Pak. Enak. Kalau R enak. Iya, daripada S. Wah, S itu sama kayak men. Lebih enak men malah kalau menurutku. Boleh. S nggak enak. Saya bawa S. Oke, S. Oke. Saya kata tadi keliru jalan, break. Loh, iya. Oh, liwat duur, wong-wong yang kau bengkel. Ya, cingo. Adewi bener malah kayak keliru, kan. Apalagi pakai R terus pakai transmisinya yang 12 speed yang 308, wah itu lebih enak lagi larinya. Pakai ban ukuran besar, pakai bannya ban besar depan belakang, wah. Enak pakai Mercy aja bisa 190. Cukup sampai di situ pembicaraannya. Mari kita membahas Volvo yang dipakai sama Jim. Jim pakai Volvo yang depannya api kebakaran Volvo-nya dia nih. Iya. Volvo yang piye? Depannya gambar api, kobong. Oh iya. Volvo tua itu. Larinya kencang tapi masih bisa disusul sama Volvo muda kayak punya. Oh enggak bisa, Pak. Oh iya, pembicaraan cukup sampai 190. Situ. Oke. Pembicaraan cukup sampai situ. Kita lanjutkan lagi. Hah? Sekarang kita isi bensin. Masih oke. Okay. Yuk, bentar. Kirim link ATS nanti. Oke. Kirain suruh kirim link bokep. Oh, dalam dah. Supaya bisa main di Texas, Pak. Kasih tahu dulu. Sebentar ya, Arif, ini kita nunggu teman kita yang salah jalan tadi. Dua teman kita yang salah jalan, padahal kita yang salah, dia yang benar. Karena kita mayoritas, jadi dia yang salah. Tolong, si kuning udah tiduran di aspar, ngelut. Karena kita yang mayoritas, jadi dia yang salah, kan? Ovo-nya galak banget ini si Jimmy. Itu sebenarnya kalau pengen tahu dia pakai mesin palsu sama mesin asli dan saya di-kick nih, jambut. Ovo ku asli ya?
sama Pak, asli semua kalau saya Pak. Aku asli semua, duit-duitnya asli. Saya sama. Saya mesinnya 600 aja lo, diem aja. Coba screenshot. Itu 600. Itu tulisan atas palanya. Isinya? Isinya 750. 30. 50 Pak, Volvo iki. Oh iya, Volvo, Volvo. Iya, 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 iya. Wih, kok api kita kayak warna kuning ini? Yang bubble boy itu? Oh, saya wingi sih, saya orang ganti aku. Saya kurang ganti, baik, aku ketak. Tak perlu nanku. Ini aku ini. Tapi tak weh nih, Mas Jok. Ngomong sih, ngomong gue. Limo gas, limo gas. Ngomongnya sih, baru kena ampas, mana wes? Wis tak kono-kono rokok cicok sak bungkus enggak wis ape sketsa kita pas kencet Scania air pula truk pertama aku profil ini. Oh jadi motor peler oh, jalan habis sop untuk lu mau kita tambahin Mas Agus. Pancok 46 juta 4 miliar uangnya asu. Ya aku yo 4 ya asu. 49 ribu tapi anjing. 49 T. Oh ya T ya itu ya. Itu 46 juta punya Patwa 4 miliar itu. 2, 3 4 miliar. 4 miliar. Ori loh itu 4 miliarnya. Ya saya juga 4 tuh lo. Saya juga 4 ya. 4 6 1. Jangkrik. Widi, bisa. Saya ketemu. 49. Lo namanya juga masih mengembangkan perusahaan. Tolong. Dek, kalau masih mau push rank, Dek, jangan gabung di grup sini, Dek. Nanti, aduh, kasihan ya, Dek, ini, nih. Aduh. Rugi, Dek. Aduh. Besok gak sekolah, Dek? Boh. Pentune. Halo, Dek Widi ini asalnya dari mana ya? Disuk-usuk malam itu. Coba ayo, kita ngelok jajan sih. Enak warung nih. Ya dari Bali Pak. Wah saya banyak yang gak aslinya nih mesinnya. Kenapa Mas Demo? Ada woy cepat bang lu. Ayo. Ah. Umben main ini Mas Uki. Full durung belum. Ada yang bisa dikick ini, banyak. Oh ya, ada yang bisa dikick 1 2 orang. Satu orang nih yang ngambil muatan nih. Kick dulu sementara. Power aku Sayuti jadi klik. Jumatan itu. Salah, Pak. Halo, Pak Tua. Halo. Ini Rip dijadiin moderator kan? Lu dijadiin Mas Agus. Oh iya. Demo dulu. Jangan Mas Agus. Lupa. Jadi nanda bu, yo. Motornya blek lah. Apa toh? NPC. Ampas biasa sih blek ya. Aku tenan bu. Bu amblek. Umbelawo. Semalam Pak Dewatan malah NPC apa ngomong apa tuh dia tuh.
Widi kok ban itu dopnya beda-beda ya? Eh? Ban belakang itu ban trailer? Tuh, saya kan emang gitu, Pak. Oh. Peleknya yang beda, Pak. Bannya tetap. Ya, peleknya beda. Nanti kalau di bengkel disamain. Kalau udah kira-kira bengkel terakhir gitu. Enggak, trailer saya yang roda 3 gitu semua. Oh, okay. Itu tandanya yang itu rodanya bisa diangkat. Oh, ditandain. Oh. Ya. Iya, semua trailer saya yang roda 3 mana ya? Mana ya? Memang roda 2 semua nih. Itu. Nah, ini nih roda 3 nih. Itu jadi ciri khas itu. Yo, wish show. Berarti Mas di aslinya apa? Oh. Sampai mesti di kanan-kanan nih. Jadi kita. Ngelusnya jauh lagi. Itu nambah speed Pak itu kalau peleknya beda aja. Ini mumpung enak rumah sakit sih balapan nih. Nambah speed itu kayak punyanya itu dia itu nambah speed. Lampunya sebelah tok. Lampu sebelah. Nanti kalau udah di bengkel terakhir, lampunya pindah sebelah kiri. Kalau enggak lampu jadi pas aja teman-teman iki. Iki duwe iku tinggi blon. Ngomong banget. Ya gitu. Antar sih batang sih. Untung enggak ada tong sampah, aku ngebut tadi. Dan bene kate iso udale bengi juga sore. Yogi 12. Umbung banter. Satu saya ket. Iya enggak apa-apa. Kekejar kok. Kok paling ya dilungkas guling. Heeh. Ora iki terkewingi baru guling. Nah, semu. Bedanya apa? Truk kemarin itu apa sih? Skania lama, gak enak. Sumpah. Oh, Skania lama kalau belum biasa memang begitu. Aku dulu juga gitu belum biasa. Wah, gulingan. Eh, Uneven apa namanya? Wait. Surface. Itu rata kanan apa rata kiri sih? Rata kiri. Udah bilang. Oh, kiri. Rata kanan tambah gembretek. Oh. Itu apa ya? Kekasaran aspal. Lancok langsung mandek. Oh, Uneven surface kanan. Langsung mandek. Kasar. Aku kanan mentok. Iya, yes, benar, Pak. Bener nih Pak, jadi lele saman ceper kok, gampangnya anggrok. Jadi yang bener kanan apa kiri? Kiri. Oh kiri, yaudah. Rapat aja kiri ya. Ya kasih 10% kiri tambah sidik seret. Alah. But. Lah pengen halus-halus ya rata kiri, jadi aspalnya bersih. Halo, bang. Jawab. Berbicara Super Pantura. Itu kalau ceper aman ini ya? Aman. Silakan ambil muatan, bang. Gajingan, Yogi. Siapa meneh? Kayak ini, kayak lagi di pesawat. Kayak pecing pesawat ya? Iya. Flight attendant, landing position. Suaranya kayak gitu. Oh, becok kresik, Mas. Enak kan, Mas? Welcome to party. Ada kereta nih, di mana nih suaranya? Teng tong. I am Surabaya, Indonesia. That's a nice country. We
from Indonesia only. Waduh. 100%. Boleh butuhan kayaknya, Mas. Bahasa Indonesia apa, Mas? Mas, wah, panggil Mas bahasa dulu, wah. Itu bule, tapi bule yang tinggal di sana. Soalnya logatnya bukan logat orang Melayu. Where you come from? Malaysia, loh, dibilang Malaysia. Iya, dah. Kanada. Kanada, Pak. Kanada. Kanada. Malaysia karo Kanada iki waduh cuk sing padha mburine to iki. Tadi yang bilang Malaysia siapa? Enggak, dia tanya apa itu dari Indonesia, Malaysia atau apa. Kalah kebacen to. Itu loh. Pasen ngomong. Salah tompo orang tua ya. Makane lah omongi dirungone. Aku yo krungu Malaysia. Anjir. Konsentrasi loh, jalannya ulik-ulik gulak-ulik asik nih lingkungan nih. Hey, Mr. Alcon, you can take our job and follow our road. Mulut. We can loot. Aku ngelut, minggir, awas. Nanti maju ke sini. Wush. Ono truk rasa jeruk dilewati mau. Jeruk lemon itu. Iya lemon. Nah, iya, ono krim susu nang kene. Nganan bener. Oh, nganan. Yo, nganan betul. Yo gimana 14 rono? Aku bablas mau. Op. Yo. Jangan kiri, jangan kosong. Iki sedan pinggir kuwi kok apa? Ambisi mendelep separuh ban. Oh, ning kene aku aman. Roto. Sinyal lah, brek. Si usah mesti sinyal angel, brek. Sandar Singapura nih, Bos. Singgol dong. Iya. Tahu Mas Agus. Masih bisa kan sinyal-sinyal susah itu. Kayak baling-baling kayak di yuk. Nampaknya kayak kintiran. Iya. Makanya sakit pake XL-ku. Oh iya. Asem, 100% lagi. Ah, belok kanan loh, belok kanan. Ya, kesasat di sini ya. Ah, ini. Ah, ini di sini tadi, kesasar aku. Emang gitu trailernya. Waduh, rame yuk. Sama. NPC kamu. Siapa hilang? Jim. Mati lampu lah. Orang yang ambilku. Oke ya. Ini Mas Temok yang hilang. Oh no, Mas Temok. Aman. Oke. Pak Tuk. Oh Mas Loki. Iya.
Astagfirullahaladzim. Iya, rame mobil. Ini apa Mas Luki mau gambar Miki? Tadi direkam gak ya? Aku enggak. Yang kayak kitiran tadi. Oh. Rumahku. Bohongan. Temok. Mandua. Aduh. Temok suaranya pelan banget. Nah, itu kan. Bener Mok, nggak kedengeran, Sama. Jadi nggak lucu. Ayo, jangan dikecilin. Tes. Yuk, cukup. Nah, okay. Jadi nggak lucu kalau diampasin. Loh, itu volumenya sampean yang kurang tinggi paling. Enggak, orang si Yogi juga dengernya sama, suaranya Temok kecil banget. Oh, padahal di saya ya juga sih, kecil. Cembut. Belum mukus 200 sih. Oh. Tadi Mas Jimmy bilangnya mental. Enggak apa-apa, enggak mental. Mentalnya cuma di dia, yang lain enggak. Mentalin dong. Enggak, bunderan. Rapas lah. Foto. Sound card deh kaya. Kalau suaranya kecil kalau diampasi gak enak, gak dengar suara teriakannya. Tinggal. Emi suwe ora kedengeran. NPC laknat itu gak kedengeran. Rek disuruh NPC ya? Bengkel. Bengkel? Oh diangklik. Aku piye iki? Enggak usah. Kuai. Aku okay. Mangkat turun janda. Oh, biasanya sing penting mlebu sik. Janjan pikir mburi yo biasanya gitu. Mlebu sik. Antene pom, pom. Barangnya semangat lali dandan. Rung jongkasan, rung wedaan, rung gincuan. Tapi ini kataan toh? Ini toh. Lali, tapi lali rasa pakan. Rap apa penting sadalan. Makanya ke bengkel aja, Pak. Goyang-goyang. Masih. Udah, tapi ke bengkel tuh belok ke kanan ya kalau di situ ya? Halo, Dir. Oke. Kok oh, hilang langsung. Belok kanan terus langsung belok kiri kan? Halo Ustaz Kokeng. Udah betul. Udah setuju. Lagian Temok juga lagu-laguan pakai pakai jalan biasanya juga gimana. Iya, tadi kan ada ajakan. Biasanya juga gimana lah kita inilah. Jam 11 awan. Lo kafalnya budal no Wisan. Bisa tidur situ pak. Langsung kiri.
Kan ini bos. Nabrak. Jumpa. Kaget aku. Jumpa Mas Agus. Kaget aku. Gimana sih? Oh. Ubruan, Pak. Jual. Kaget ini. Gede. Saya masuk sebelah sana. Saya dekat. Ambil dari AC dulu aja. Kan AC juga enggak pernah diutak-atik. Aduh, Mas Banteng, Mas. Kalau di sini kan ada toiletnya, Mas Agus. Saya toilet dulu. Mas Banteng, hampir kena saya. Aduh. Iya, oke, gonta ganti chat lama di bengkel. Ya, mau biar kemudian nomor 40. Biar nggak ketahuan tuh jangan ganti chat. Oh, sentak warna putih, Pak. Masa tak bilangin. Biar nggak ketahuan tuh ganti baut aja. Baut roda tuh ganti. Tadinya warna hitam jadi warna abu-abu, turunin dikit abu-abunya, saturasinya. Gitu, udah nggak ketahuan. Kan nggak ada yang merhatiin baut roda. Oh, chat masih ketahuan. Yuk, jalan, Mas Timo. Orang-orang pada jalan. Yang di bengkel di belakang. Mas Timo. Ini juga mau ke ini dulu kok, ke pom bensin dulu ini. Ke toilet betulan Mas Timo tadi kirain yang di situ. Kita tunggu pom bensin ini kok. Ini mau tadi enggak bisa tidur soalnya di situ. Udah jalan ya? Yuk, Mas. Wah. Emak. Error mana? Salah-salah asem. Apalah. Ntar lagi. Masuk kiri lagi, masuk kiri. Oh, nggak mau. Ya nanti aja lah. Ke depannya lah ya. Ya mungkin ada golongan tuh depan tuh. Kalau ada. Kayak ada kayaknya di sini. Itu ya, wes.
Wes. Yo, oke, okay, yo. Meh, 10 juta. Bos, udah murup lampuku. Murup. Ini ke Barcelona, ah, Pak? Iya. Iya. Barcelona, emang nggak trauma? Yeah. Belum trauma, Mas Luki. Emang nggak trauma itu? Ada yang baru pertama kali main langsung ke Barcelona. Ancu! Mungkin lagi. Ada, iya. Ada yang senior juga, ada yang ketipu gitu. Edos. Awas, bus. Betul. Wah. Oh, ya telat no. Headshot wi. Udah bilang awas, bus. Umbul. Saya kangen Mas Agus, bodo amat. Drive safe. Wah, itu paling lucu itu. Mari yang ngomong drive safe, saya ngomongnya urung mingkem. Itu kalau bisa ketawa-ketawa itu SCS-nya. Drive safe, you stupid. Kok terbang? Terbang? Ada yang ngelot ya? Dapat NPC ngeyel. Wah ini nih tersangka ini. Siapa? Temok ya? Iya. Woi. Aku masih seperti dulu menunggu. Waduh, nabrak bis lagi. Waduh, ini kayaknya ada dendam pribadi sama bis. Lakukanlah. Volvo nih bos. Scania nih bos. Susah ngejar Volvo. Volvo-nya Volvo tua pula. Susah ini ngos-ngosan nih bos. Geter nih bos, garisnya tuh bos. Eh, Volvo itu bos, udah hampir kena bos. Ngerem tadi bos, tikungannya yang letter S. Asu. Gila. Aku kena ampas. Siapa?
Tuh, oh, pindah jalur lagi, Masya Allah. Ada dendam tersulut. Aduh, Pak. Rame, Pak. NPC-nya nggak mau ngalah, NPC-nya aduh. Drive safe. 10%. Lucu juga itu pakai itu, pakai GPS itu, ada suaranya kalau direkam. Drive safe piye, cemplong kali drive safe. Kayak omong drive safe, setabrak memburi, lawang yang nabrak. dia kalau nggak bisa ngerem begitu, dia menabrakkan diri. Nah korbannya orang lain. Iya, nanti kungan diwingin, kungannya parah. Kenapa? Quick save aja baru tabraknya gampang, oh, stres. Kiri penuh. Sorry. Udah jelas itu kesengajaan. Apalagi kalau belakang sama ya. Orang tua ikhlas saya sengaja aja. Headshot aja kalau perlu biar nemenin ini di belakang. Masalahnya dari tadi dia lagi berusaha. Dia dari tadi berusaha headshot tapi enggak kena. Drive konsentrasi aku lagi nempel Xbox ini. Saya nempel NPC terus. Iya. Saya nempel Mas Tim. Ini kalau dihitung sama kalkulator sudah penuh ini. Digitnya itu. Yang bersangkutan langsung senyum-senyum. Yuki di Yuki. Oh, ini ngarep. Depan saya. Oh, enggak nempel bengkel. Mas terus. Tolong dong. Akhirnya ini bengkel. Kondisikan. Arek gampang kena kudaan sales bengkel. Wah, ditempel gila, ditempel. Walaupun mulus. Aneh, Mas Tepok, padahal lancar di belakang sampean loh.
Asik ya? Main tempel-tempelan gini asik ya? Iya pak, asik. Pantat yang gak enak ya pak. Semoga golin, semoga golin. Bosan, bosan sih inget mau mu. Hah? Iya ngelut. Oh ngelut? Gak tau kan, padahal di belakang sampean loh. Kena hentakan aspal 100% loh. Pak gak rata tadi. 173 berapa tadi? 40 Pak Bobiro. Wah, terang masuk. Keluar. Siapa ini? Tiba-tiba saya tabrak 100% oke tapi drive saya iya dia ambil Scania pak. Scania R ini bos kencang sih enggak tapi stabil iya pak tadi tikungannya gak enak ada muncul kaget bis di sebelah kanan. Jadi mesti mau kanan kanan Mas Agus. Oke Mas Agus, saya kiri kita aja. Mau nunggu di bengkel sini apa gimana? Terserah pak, belakang jauh nggak? Jalan aja penyeberangan lumayan ya. Jauh pak. Iya ini bengkel bengkel penyeberangan ini terlebor. Aduh saya nyenggol Mas Temo. Saya juga. Terus nyebrang kayaknya ada bengkel ya. Terus nyebrang. Seberang apa bengkel yang di sini aja? Sini aja pak, kayaknya pak. Seberang aja. Oh ya seberang aja udah, oke biar ketemu. Gimana sih? Kiri 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 kiri. Hei. Wuh Yogi. Ini sorry. Oh sorry apa sorry sengaja itu. Enggak. Enggak gimana kosong kok kanan. Lupa direkam lagi. Ini salah masuk. Pade, ayo Pade. Lama gerakannya. Ada kayaknya rekamannya. Sweet aman. Aman, ini baru. Belok putaran. Wah, aman sih. Iya. Benarnya tadi pas esok itu aku merasa gimana gitu. Bahagia sekali rasanya. Aku jalan habis. Ya udah ditunggu di Rostock aja lah. Selamat. Selamat. Iya. Langsung belok kiri. Emang ada bengkel ya di sana ya? Oke. Ada di Rostock sini kalau gitu. Di Rostock ada ini, eh. Mas Fit, Mas Fit. Ada diskon enggak di bengkel Rostock, Kak? Ada. Ada saya sini aja. 90% diskonnya udah. Oke. OTW. Ntar ya, aku tak bikin kopi. Ini nyawa break alat ya? Menurut, hujan habis. Memang bau jalan habis loh Mas Wid, bukan karena saya. Mas Demo itu nggak apa-apa, pokoknya nyalip saya diam-diam di depan Mas Demo sih langsung ini.
Bisa laknat. Di rastak ya bengkelnya ya. Iya di roster. Stok ya. Emang udah F7. Oh, bayi. Pesan Volvo ini masalah transmisi lah ya Pak? Enggak transmisinya. Tahu udah tak coba macam-macam di 12 enggak. Salah muatannya 23 ton. Iya, ini harus melaku kurang 100 kilo melaku. Aku tuh asal milih, wah yang penting hijau. Terus jaraknya pas nih 1500, tak ambil aja. Kan biasanya kalian pemuat dinamit. Nah ini bukan dinamit, beda. Pakai 6 speed paling kenceng. Iya, udah 6 speed tadi akhirnya. Mau coba 12, nggak enak. 6, balik lagi 12, oh 6 lagi. Soalnya Cascadia itu harus 12 speed, 285. Nah, gym yang satunya. Wah, mau dimasukin lewat mana ini? Sampai tak ambilin muatan dari truk. Kita udah berlapan ya? Enggak, ada si Riff nih, Riff mau dibuang apa enggak nih, Riff nih? Oh iya kalau ada yang itu. Tunggu dulu, supaya Isak mau menunggu. Mas ini nggak bisa kameranya, Mas? Oh iya, dia nggak bisa kameranya. Nanti tak ambilin muatan dari truk. Dia malah jalan duluan. Si Riff itu. Ambilin muatan dari truk, kan? Pak. Oh, udah dekat dia ya. Perusahaan kita tadi namanya apa? Pakai best dia tuh. Namanya ini dari Coca-Cola ya. Best. Namanya hidrogen. NCH ya. Kira-kira ini mau belanja. NCH. Dari NCH.